teman-teman, kali ini aku mau kasih beberapa tips bagi pengguna Facebook Lite ya, yang kadang tiba-tiba loadingnya lama gitu. Kita coba, nah seperti ini. Ini biar ditunggu juga nggak akan loading lama. Pokoknya lama banget. Nanti kita akan coba beberapa tips supaya membantu ngatasi masalah ini ya. Yang pertama kita masuk ke setting. Kita coba lewat mode pesawat dulu ya teman-teman. Ini kita aktifkan sebentar. Kita onkan dulu, baru kita kembalikan lagi. Kita coba. Ini sudah bisa apa belum? Nah, masih tetap loading dulu juga nggak bisa. Kita pakai coba cara yang kedua ya. Kita masuk ke setting lagi, terus kita cari manajemen aplikasi atau aplikasi tergantung handphone juga sih ya. Lalu kita cari Facebook Lite, kita buka. Nah, kita hapus change ini. Hapus yang tulisannya hapus charge gitu teman-teman ya. Nah, kalau sudah nol, kita close dulu. Kita coba lagi masuk ke Facebook. Masih nggak bisa juga. Oke, kita pakai cara yang lain. Kita matikan dulu, kita restart ulang. Semoga setelah ini bisa ya teman-teman. Kita coba aja. Nah, ini sudah aktif lagi. Coba kita buka. Masih loading seperti ini dan ini benar-benar nggak ada kemajuan sama sekali, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita bisa pakai cara yang lain ya. Misal kita masuk ke manajemen, terus kita hapus dulu. Nah, ini kita hapus dulu datanya, terus kita copot pemasangannya. Kita install ulang aja teman-teman. Kita coba. Lalu itu kita install ulang. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah kebuka. Nah, ini kita buka, kita login ke Facebook kita, mudah-mudahan sudah bisa ya. Nah, ini sudah bisa, kita pilih aja bahasa Indonesia, kita isi dulu, kita login dulu. Kalau udah login, kita masuk ke Facebooknya. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Teman-teman bisa pilih cara yang mana aja, 1, 2, 3, 4, yang mana yang bisa. Semoga bisa membantu teman-teman ya, kalau punya masalah kayak aku kemarin. Terima kasih.